Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku semuanya yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, meskipun kita masih belajar secara daring di rumah masing-masing, namun alangkah baiknya kita harus selalu menjaga kesehatan nih, dimanapun kita berada. Yaitu dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga menerapkan protokol kesehatan yang ada, agar imun dan tubuh kita itu selalu terjaga ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana nih? Masih semangat? Harus tetap semangat dong ya, karena hari ini kita akan belajar nih mengenai materi yang sangat menarik untuk dipelajari. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya, Bu? Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar nih mengenai ciri-ciri serta pengertian dari teks eksposisi itu. Kira-kira ada yang masih ingat apa sih itu teks eksposisi? Ya, betul sekali. Jadi, teks eksposisi ini adalah teks non-fiksi yang di dalamnya memuat dan menjelaskan suatu informasi berdasarkan fakta sebenarnya. Nah, dalam menyampaikan atau menuliskan informasi ini harus singkat, padat, jelas, dan akurat. Untuk tujuan dari teks eksposisi itu sendiri yaitu untuk meyakinkan pembaca nih. Meyakinkan pembaca mengenai informasi yang disampaikan secara akurat. Namun di dalamnya ini juga ditambahkan beberapa opini atau pendapat dari beberapa ahli. Nah, dalam menulis teks eksposisi ini harus didasarkan pada struktur dan juga kebahasaan yang ada. Nah, teks eksposisi ini sifatnya juga argumentatif, di mana informasi yang disampaikan ini berdasarkan sudut pandang tertentu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar nih mengenai struktur, kebahasaan, dan juga pola penalaran dari teks eksposisi itu seperti apa. Kita lihat yuk, ini dia KD-nya. Yaitu KD 3.4 tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan KD 4.4 tentang mengonstruksi teks eksposisi berdasarkan pada isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, rekomendasi, struktur, dan kebahasaan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama nih. Ada struktur dari teks eksposisi. Nah, dalam teks eksposisi ini tentunya dibangun oleh struktur ya anak-anak. Dalam struktur teks eksposisi ini ada tiga macam. Yang pertama ada tesis, kemudian ada rangkaian argumen atau argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada tesis. Kira-kira ada yang udah tahu apa sih itu tesis? Belum? Baik, akan ibu jelaskan. Jadi, tesis ini merupakan bagian awal atau bagian pembuka dari teks eksposisi. Nah, isi dari tesis ini adalah untuk menyajikan, memaparkan, mengenalkan isu, topik, permasalahan yang diangkat dalam teks tersebut ini seperti apa. Nah, biasanya tesis ini disebut juga sebagai awal dari pernyataan pendapat. Jadi dalam menulis teks eksposisi ini harus ditentukan dulu ya tujuannya itu seperti apa. Nah, tujuan itulah yang akan dicantumkan dalam bagian tesis. Oke, masuk ke dalam bagian yang kedua, itu ada rangkaian argumen atau argumentasi. Nah, ini merupakan bagian kedua dalam teks eksposisi, yang mana isinya itu mengenai pemaparan dari fakta atau informasi yang logis, hasil temuan, kemudian fakta sebenarnya di lapangan itu seperti apa, hingga pendapat-pendapat dari para ahli yang dikemukakan dalam teks eksposisi ini berada di bagian kedua ini ya anak-anak. Jadi nggak heran jika nanti kalian dalam membaca atau menemukan sebuah teks eksposisi pada bagian argumen atau rangkaian argumen ini banyak sekali nih ditemukan pendapat-pendapat dari para ahli seperti itu. Masuk ke dalam bagian yang terakhir dalam teks eksposisi yaitu ada penegasan ulang. Nah, jadi penegasan ulang ini di dalamnya berisi mengenai penegasan atau menegaskan kembali teks eksposisi yang telah ditulis itu seperti apa, yaitu mulai dari
gak bermasalah kemudian pendapat-pendapat yang telah dikemukakan itu seperti apa. Jadi pada bagian penegasan ulang ini berisi mengenai penutup serta simpulan dari teks eksposisi yang ditulis. Masuk ke dalam pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai kebahasan dari teks eksposisi. Jadi dalam teks eksposisi ini terdapat dua hal. Yang pertama, yaitu adanya kalimat nominal, dan yang kedua adanya kalimat verbal. Kira-kira ada yang tahu apa sih perbedaan dari keduanya? Ya, betul sekali. Akan Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi, untuk yang pertama ini mengenai kalimat nominal. Kalimat nominal, seperti namanya, nominal berasal dari kata non yang artinya benda. Artinya, kalimat ini adalah kalimat yang predikatnya ini menduduki atau bersifat kata benda. Contohnya, pada kalimat berikut ini. Nah, yang pertama ini ada kalimat, ibuku adalah seorang dosen. Dari kalimat tersebut bisa anak-anak lihat ya, sesuai dengan pola kalimatnya, bahwa ibuku ini menduduki sebagai subjek, sedangkan adalah dosen ini sebagai predikat. Nah, predikat di sini dapat kita lihat ya anak-anak, bahwa sifatnya ini bukan kata kerja, melainkan adalah kata benda. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini adalah jarak rumahku adalah 30 km dari kampus. Nah, bisa dilihat dari contoh yang kedua ini, pada predikatnya ini berpredikat juga sebagai kata benda. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan yang kedua, ini ada kalimat verbal. Nah, kalimat verbal di sini merupakan kebalikan nih dari kalimat nominal tadi. Ya, kira ada yang udah tahu apa sih itu kira-kira kalimat verbal? Ya, betul sekali. Jadi, kalimat verbal ini berasal, kata verbal ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu verb, berarti kata kerja. Jadi, definisi dari kalimat verbal ini adalah kalimat yang predikatnya ini menduduki sebagai kata kerja. Contohnya terdapat pada kalimat berikut ini. Nah, yang pertama ini ada petani menanam sayur-sayuran. Dapat kita lihat ya anak-anak, pola kalimatnya ini petani sebagai subjek, menanam sebagai predikat, dan sayur-sayuran sebagai objek. Nah, kita fokus pada predikatnya, bahwa menanam di sini adalah kata kerja bentuknya. Kemudian untuk kalimat yang kedua adalah kakek membawa oleh-oleh dari Jakarta. Bisa kita lihat juga bahwa kakek ini menduduki sebagai subjek, membawa ini predikat, oleh-oleh objek, dan dari Jakarta itu adalah keterangan tepat. Nah, kita fokus lagi pada bagian predikat. Di sini membawa ini sifatnya adalah kata kerja. Oke, untuk pembahasan kita yang ketiga, yaitu mengenai pola penalaran atau pola pengembangan. Dalam teks eksposisi ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah deduktif, dan yang kedua ada induktif. Kira-kira apa ya penjelasan dari keduanya? Ini dia. Jadi, untuk yang pertama ini adalah pola penalaran deduktif. Ini identik dari umum ke khusus. Jadi apa sih itu Ibu pengertian dari umum ke khusus? Yaitu pola pengembangan yang mana kesimpulannya ini diletakkan di awal. Nah, pada bagian kesimpulan inilah nanti akan dijabarkan dan diuraikan nih mengenai fakta dan juga contoh yang diikuti kalimat-kalimat pendukung yang sifatnya khusus. Kemudian untuk jenis yang kedua, ini ada pola penalaran atau pengembangan induktif. Nah, kebalikan dari deduktif ya anak-anak, bahwa induktif ini dimulai dari khusus ke umum, yaitu pola pengembangan yang mana di bagian awalnya ini akan dijelaskan dan diuraikan nih mengenai gagasan, kemudian fakta yang ditemukan, dan juga berupa contoh. Kemudian pada bagian akhirnya itu akan berisi mengenai simpulan. Pada bagian awal ini akan dimulai oleh kalimat-kalimat yang sifatnya khusus, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat yang sifatnya ini lebih umum pada bagian akhir. Nah, dari beberapa materi yang telah Ibu sampaikan tadi nih, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu punya sebuah tayangan video. Kira-kira tayangan video apa ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Joko Widodo memastikan vaksin ketiga atau booster. Nah, jadi video di belakang Ibu ini adalah salah satu contoh nih mengenai teks eksposisi. Kira-kira ada yang tahu isu atau topik yang diangkat itu tentang apa ya? 12 Januari 2020. Ada yang tahu mungkin? Presiden Joko Widodo menyatakan vaksin booster diberikan gratis. Ya, betul sekali. Jadi isu atau topik yang dibahas dalam video tersebut itu mengenai vaksinasi booster yang terjadi di Indonesia. Nah, dari topik yang bisa anak-anak lihat dan saksikan, ini bisa dikembangkan menjadi sebuah teks eksposisi.
Kira-kira seperti apa ya jenisnya? Ini dia. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh mengenai teks eksposisi dengan topik yang diangkat adalah tentang vaksinasi booster. Nah, bisa lihat ya anak-anak. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, dalam teks eksposisi tersebut ini sudah ada struktur yang membangun dari teks tersebut. Yang pertama ini ada tesis, yang kedua ada rangkaian argumen atau argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, dari contoh teks tersebut, ini tentunya di dalamnya juga mengandung kebahasaan serta pola penalaran yang membangunnya. Oke, itu dia tadi ya anak-anak, contoh dari teks eksposisi yang udah Ibu tayangkan. Nah, untuk lebih mengetahui nih seberapa jauh kemampuan kalian dan pemahaman kalian tentang apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai teks eksposisi, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kira-kira apa ya tugasnya? Untuk tugas yang pertama nih, silahkan kalian untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang. Kemudian cari dan pilih satu jenis teks eksposisi. Nah, kalau sudah silahkan analisislah dari segi struktur, kebahasaan, dan juga pola penalaran atau pola pengembangan dalam teks tersebut seperti apa. Nah, kemudian untuk tugas yang kedua, ini adalah tugas mandiri ya anak-anak. Silahkan dari teks tersebut yang sudah kalian pilih, ini silahkan secara mandiri nih kalian untuk menuliskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Nah, dalam menuliskan kembali, ini tentunya harus memperhatikan dari segi struktur, kemudian kebahasaan, dan juga pola penalarannya. Jadi, antara teman yang satu dan juga teman yang lain itu jangan sampai sama. Namun, teksnya harus didasarkan pada teks yang sudah kalian pilih. Kemudian dikembangkan dengan bahasa sendiri ya, anak-anak. Sampai sini jelas tugas yang harus kalian kerjakan itu seperti apa? Jelas ya? Kemudian untuk batas waktu pengumpulannya itu akan Ibu beri kalian waktu selama 1 minggu. Jadi sebelum pertemuan minggu depan, Ibu sudah memiliki atau memegang ya hasil pekerjaan dari kalian. Silahkan salah satu yaitu ketua kelasnya untuk mengirimkan bentuk kompilasi dari pekerjaan teman kelas kalian melalui email Ibu. Seperti itu ya. Baik anak-anak, jadi hari ini kita udah belajar banyak banget nih mengenai teks eksposisi. Ibu akan menyimpulkan sedikit apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini ya. Nah, yang pertama ini adalah struktur teks eksposisi. Jadi dalam sebuah teks eksposisi ini tentunya ada struktur yang membangun di dalamnya. Yaitu ada 3 macam bagian. Yang pertama itu ada tesis atau bagian awal pembuka. Dan yang kedua ini ada rangkaian argumen atau argumentasi yang mana isinya adalah berupa argumen, fakta, dan juga pendapat para ahli. Dan yang ketiga ada penegasan ulang yang berisi mengenai penutup dan juga simpulan. Untuk materi yang selanjutnya ini ada kebahasaan. Dalam teks eksposisi ada 2 jenis kebahasaan yang mencakup di dalamnya. Yang pertama ditandai dengan kalimat nominal atau kata benda, dan yang kedua ditandai dengan kalimat verbal atau kata kerja. Sedangkan untuk materi yang ketiga yaitu mengenai pola penalaran atau pola pengembangan dalam teks eksposisi, ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada deduktif dan yang kedua ada induktif. Yang pertama deduktif yang mana ini dari umum ke khusus yang didahului dengan kesimpulan berada di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat pendukung yang sifatnya adalah khusus di bagian akhir. Sedangkan untuk jenis yang kedua yaitu ada induktif. Induktif yaitu ditandai dengan khusus ke umum yang mana isinya itu berupa fakta, kemudian contoh yang dipaparkan itu seperti apa berdasarkan kejadian yang ada atau sumber terpercaya. Kemudian barulah nih kesimpulannya itu berada di akhir paragraf. Jadi kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar mengenai teks eksposisi tadi ya Bu? Nah oke, jadi ternyata ada manfaatnya loh anak-anak kita sudah mempelajari mengenai teks eksposisi. Yaitu salah satunya dengan kita mengetahui nih bagian-bagian dalam teks eksposisi, kemudian kebahasaan, pola penalaran, itu akan memberikan pemahaman yang lebih jauh. Jadi nggak hanya sekedar teks eksposisi itu apa, tapi juga unsur-unsur atau struktur, kebahasaan, dan juga pola penalaran dari teks tersebut itu bagaimana, seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa lebih jeli dan juga bisa lebih paham akan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut.
Dan yang ketiga ini, anak-anak akan cenderung lebih kritis dan juga pahamlah mengenai teks eksposisi itu seperti apa. Baik anak-anak, itu dia tadi kesimpulan yang udah kita pelajari hari ini. Nah, jangan lupa untuk tugasnya itu silahkan dikerjakan di rumah masing-masing dengan sungguh-sungguh. Nah, jika ada yang masih bingung nih mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi, mungkin kurang jelas atau ada yang kurang dipahami oleh anak-anak semua, silakan untuk bertanya melalui kolom komentar pada video di bawah ini. Nah, jangan lupa ya untuk tugasnya dikerjakan dan tetap semangat, jaga selalu kesehatan kalian. Minggu depan kita masih akan belajar mengenai teks eksposisi, yaitu kita akan fokus kepada gimana sih cara untuk mengonstruksi teks eksposisi itu berdasarkan dari segi isi, kemudian struktur kebahasaannya itu seperti apa. Jadi silakan untuk anak-anak semuanya untuk membaca terlebih dahulu, mempelajari materi tersebut berasal dari buku paket atau sumber lain ya, agar minggu depan kita bisa diskusi nih secara bersama-sama, seperti itu ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat berkah, bermanfaat bagi kita dan juga orang lain. Untuk menutup kegiatan pembelajaran daring kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari kalian. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dan sekian dari Ibu, apabila ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.